pengalaman yang lucu adalah saya ketika saya masuk pesantren Tebu Ireng. Oh. Waktu itu Gus Dur masih hidup. Saya mengatakan, Gus, saya mau ke Tebu Ireng. Oke, kalau mau berangkat datang sini, nanti saya bantu. Waktu mau berangkat, saya datang, Gus, besok saya mau oke, saya bantu. Gus Dur nulis surat, tulisan Arab, hanya nama Permadi, ejaan biasa, lainnya tulisan Arab. Artinya apa ini, Gus? Udahlah, kamu kasihkan ketua pesantren saja, nanti beres. Benar, saya berangkat. Berangkat, ketemu ketua pesantren, surat Gus Dur saya berikan. Dia baca, dia ketawa terbak-bak. Wah, kenapa Pak ketawa? Ini surat Gus Dur, Bapak tentu nggak bisa karena tulisan Arab. Bunyinya begini, Pak, ini saudara saya Permadi yang bandel. Iya. Sebagai tamu, biasanya di pesantren Tebu Ireng harus menjadi imam kalau sholat. Tapi kali ini saya minta, Permadi jangan dijadikan imam karena Permadi nggak bisa sholat. Gus Dur baik sekali sama saya. Akhirnya ketua pesantren menerima dan kita ngobrol rame-rame dan lain-lain. Malah kita akrab sekali. Jadi sebetulnya manusia, hubungan antar manusia nggak ada masalah. Nggak ada. Ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Habib Rizik. Oke. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Kita dan akra. Beliau tahu kalau Anda... Lihat, saya tahu. Saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Tamu lain datang, waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner. Nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mualaf. Seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik. Minta keputusan Habib Rizik. Bagaimana nasib anak ini? Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. Satu, saksi perempuan. Istri saya panggil. Dua, Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu, saya persilahkan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib minta, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, Beb, bagi saya, umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu, kalau dia menjadi Islam, harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi, perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Minta izin untuk berpindah agama. Apa keputusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin, atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali, Habib Rizik.
yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis.